Ya, teman-teman sekalian, kita ada di Cimory. Ini adalah Minimania. Dan di situ di belakang kita ada pintu masuk di Minimania. Sebelum masuk kita akan dapat tiket kayak gini. Kemudian dicap. Yuk kita masuk. Udah masuk. Oh iya. Ya, setelah kita mendapat cap kayak gini, kita bisa masuk. Ini adalah Taman Minimania. Di dalam sini ada 7 keajaiban dunia dan lain sebagainya. Contohnya adalah ini. Ini adalah gedung yang ada di Malaysia, Twin Tower kalau nggak salah namanya. Petronas. Petronas yang ada di Malaysia. Kemudian kita lanjut lagi perjalanan kita ke ini. Burj Arab. Kemudian ada gedung opera di Sydney kalau nggak salah. Dan di belakang saya ini ada patung-patung. Ada Menara Eiffel. Itu bukan Menara Eiffel, ini namanya Liberty. Di Indonesia sudah tidak ada telepon box kayak gini, ruangan yang biasa untuk menggunakan telepon. Tetapi di Inggris masih banyak. Nah, ini salah satu pintu masuk ke Prancis. Namanya adalah Arc de Triomphe yang ada di Prancis. Ya, teman-teman sekalian, di sini ada Masjid Sultan Ahmed. Ini ada di Istanbul, Turki. Kemudian di sebelah kanan saya ada Big Ben. Big Ben ini disebut juga dengan Elizabeth Tower yang ada di London, Inggris. Kita lanjut. Teman-teman tahu apa itu? Kolosum. Kolosum, tempat gladiator berperang dengan binatang-binatang peliharaan pada waktu zaman Italia kuno. Nah, di belakang saya. Tower Bridge yang ada di London. Yuk, kita lanjut. Ya, teman-teman tahu apa ini? Menara Pizza. Nah, di belakang saya itu kita lihat ke sana. Siap.
Saint Basil, Basil Cathedral, Katedral yang ada di Rusia. Ya. Saint Basil Cathedral. Nah, susah amat. Ya. Selanjutnya ada apa ini? Ini kok kayak di Machu Picchu ya. Ini namanya, namanya apa ini Pak? Chichen Itza. Chichen Itza. Ini adalah bangunan dari suku Maya zaman dulu. Lanjut di sini. Teman-teman tahu nggak ini gedung apa ini? Bangunan apa ini? Ini gedung ini ada di, bangunan ini ada di Inggris, namanya silakan baca sendiri. Stonehenge. Ada Hollywood juga. Nah, kalau ini sangat tidak asing lagi, yaitu Candi Borobudur yang ada di Magelang. Silakan lihat di sana, teman-teman. Itu adalah landmark di Jepang yang biasanya pintu masuk gedung atau bangunan di Jepang melalui gate kayak gitu, gerbang kayak gitu. Kita lanjut, teman-teman. Ternyata ada satu bangunan yang sangat tidak asing, yaitu Eiffel. Ini pasti teman-teman tahu ini yang di belakang saya ini. Rushmore. Rushmore ini ada di Amerika Serikat, tepatnya di daerah Dakota bagian selatan. Monas. Merlion yang ada di Singapura. Ya, teman-teman sekalian pasti tahu ini, yaitu Sphinx. Sphinx Agung Giza. Sebuah bangunan yang katanya menjadi lambang keabadian cinta, Taj Mahal. Ini adalah Kastil Neuschwanstein yang ada di Jerman. Ya, teman-teman sekalian,
Sebetulnya masih banyak tempat yang bagus lagi di Cimory ini, tetapi kita akan keliling di tempat yang lain lagi. Oke, cukup sekian dulu teman-teman. Sampai jumpa nanti di tempat yang lain.